Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ebi di sini. Hari ini kita main di sirkuit Mandalika, di sirkuit kandang kita, dan hari ini juga kita membawa pembalap dari Moto3, pembalap lokal kita, yaitu Mario Aci Punto. Di sini aku pemilihan powernya kita ambil di angka 2, terus untuk traction controlnya di 2, dan untuk engine brake-nya di angka 2 juga. Nanti wheelie-nya nggak ada. Terus di sini pengaturan ban kita bikin ini ya, realita. Jadi kalau habis ya habis, berkurang ya berkurang. Bensin juga. Nah, karena pengaturan bensin juga kita ikutin, makanya aku nggak berani ambil power 3, karena itu bisa membuat bensin kita cepat habis. Terus tipikal motor dari Mario Aci ini di game ini itu nggak bisa buat ngejar di track lurus, guys, berat banget. Kalau udah masuk gigi tinggi, transmisi tinggi, itu dia sering mengalami penurunan tenaga ya. Jadi kayak tenaganya itu ngempos gitu. Yang bagus itu gigi 1 sampai 4 nya. Walaupun kita menggunakan traksi kontrol 2, kita masih bisa mengontrol cukup bagus, karena ini Moto3 ya, dimana roda yang dipakai itu juga diameternya rendah, sehingga lebih nyaman untuk menikung juga. Awas, pin KTM melambat, kita bersenggolan barusan, dan barusan ada terjadi overtake yang cukup membahayakan pembalap dari tim juara kita ini. Logo yang dipakai kok kayak Golf ini ya, itu yang di depan kita itu kayak logo motor Hot Goldwing-nya Honda. Oke, tim dari Dimitri ada yang keluar area. Wah, ini kita bingung yang mau ngambil barusan. Oke, kita di tikungan cukup bagus dan cukup unggul, tapi di track lurusnya kalah, guys. Kalah speed. Bukan, di track lurus kita pasti bakalan dikejar. Nah, ini transmisi 6 itu ngempos banget, kayak nggak ada isinya. Ada yang overtake dan menyenggol bagian samping motorku dari belakang tadi. Nah, itu pembalap dari Genitsu. Oke, awas, di depan itu adalah tikungan yang paling berbahaya. Kenapa tikungan di depan ini aku bilang berbahaya? Karena kalau ketika pemain dari belakang overtake dan kecepatannya itu sangat lambat, itu akan membuat kita terjatuh, guys, di tikungan ini. Tapi kalau di realitanya kayaknya enggak. Kita lakukan overtake tajam dan keras untuk menyalip daripada tim KTM. Dan ternyata ada yang menyalip lagi dong dari belakang. Bukan, ini yang aku bilang, untuk transmisi percepatan di gigi atas itu kayak ngempos gitu, nggak ada tenaganya. Tapi si transmisi 1 sampai 4 nya tenaganya dapat. Terlalu melebar barusan, sehingga momen untuk nambah speed di tikungan barusan itu nggak dapat ya. Oke, kita mulai dekat dengan pembalap 10 besar di putaran ketiga ini, mau masuk putaran keempat.
Semoga kita enggak telat. Dan juga semoga putarannya cukup ya. Dengan 6 lap ini kita bisa masuk ke jajaran 3 besar. Soalnya kalau cuma 3 besar, kalau cuma masuk 10 besar itu kurang berarti, guys. Nice, tikungan yang bagus barusan, walaupun cara motongnya barusan membahayakan ya, bisa terjatuh aku waktu ngegas di setelah tikungannya. Kita coba pertahankan sampai 5 aja karena gigi 6 nya benar-benar kempos. Ada yang overtake ngawur barusan. Sepertinya dia bakalan melebar keras. Akhirnya kita bisa ngambil banyak banget di sini. Oke, nice. Kita ada di posisi keempat. Kita pertahankan dulu. Kita perkuat dulu dukungannya. Oke, mantap. Nice, nice. Kita kurangin persnelnya. Masih membalap. Oke, nice, kita ambil lagi. Tim KTM masuk untuk merebut kembali posisiku di nomor 3. Ada tim gas-gas yang ada di depan. Tim gas-gas yang bakalan masuk di divisi MotoGP juga nantinya, setelah dia ada di divisi Moto2 dan Moto3. Nantinya bakalan ada rider dari gas-gas yang ada di MotoGP, divisi MotoGP. Berarti tim Idemitsu ada temennya. Oke, ini memasuki lap keempat, kita udah bisa masuk ke 3 besar. Semoga tidak terjadi aksiden yang tidak perlu terjadi, crash di sini dengan tim gas-gas. Kita mengalami tabrakan yang luar biasa barusan, yang menyebabkan motor sampai hili. Benar kalah guys di trek lurus. Andalan kita cuma di tikungan doang, udah kayak Valentino Rossi aja. Nice, terkontrol, masih terkontrol ya. Belum terjadi slip di bagian ban. Kenapa aku pertahanan di gigi 4? Karena takutnya kehilangan traksi di tikungan, guys. Dan takutnya melebar. Oke, tim gas-gas sepertinya ngacir banget itu di depan sendirian. Tapi untungnya di sirkuit ini masih banyak. Ada yang menabrak dari samping. Di belakang tadi ada yang nabrak, sehingga aku harus melebar sedikit. Itu satu kerugian, aku nggak bisa ngejar tim gas-gas barusan. Mulai panas guys ya, mulai panas. Putaran tinggal sedikit lagi. Akhirnya aku melebar. Aku tahan, aku lebarin nggak apa-apa. Soalnya kalau direm tadi barusan ini, kita tergelincir pasti. Karena ini traction controlnya 2. Kalau Moto itu nggak ada traction controlnya malahan. Kalau Moto 3 itu masih ada kelonggaran lah. Bukan, ditabrak lagi. Oke, putaran terakhir kayaknya ini. Yuk, bismillah, semoga kita bisa masuk podium 2 3 syukur-syukur podium 1 ya guys ya. Aku mulai tegang. Ada yang membalap dari belakang.
Untungnya aku masih pasang gigi rendah. Terpaksa aku pakai gigi satu, tapi untungnya tidak terjadi tergelincir barusan. Karena di Moto 3 itu bahaya banget di tikungan kalau pakai gigi satu. Resiko tergelincirnya gede. Ada yang mencoba overtake. Mampus. Bukan ngempos di gigi 5 mau ke 6 barusan. Gas-gas sangat kencang sekali, tidak bisa dikejar di tikungan. Selisih waktunya sangat panjang ya, sangat tinggi ya. Oke, nice, dikit lagi, yuk, tikungan depan yuk. Oke, nice. Akhirnya kita bisa ngambil posisi satu. Kita lihat, jangan sampai ada kesalahan. Bismillah, tikungan ini bahaya. Penentuannya ada di tikungan ini guys. Kalau aku bisa muter lewat tanpa harus disalip, berarti aku berhasil. Oke, nice. Kita posisi satu. Samping ini ada orang kayaknya. Oh bener kan? Tim gas-gas itu ini nempel ketat banget barusan itu. Mario Aji. Astaga, berarti tadi itu kalah guys. Waktu kita ini di posisi 2 kita. Wow, itu luar biasa itu Sergio Garcia. Dia ngambil langsung berarti samping. Aku tolak-tolak nyari di mana ini yang ada suara mesin ini. Ternyata di belakang jauh. Gak kelihatan, sampai gak kelihatan di mana, berarti dia itu mepet banget di ininya kita. Luar biasa guys. Tapi ya kita harus inilah puas lah. Gak apa-apa, ini pertandingannya sangat bagus dan sangat sportif guys. Oke, sampai sini aku menemani perjumpaan kalian. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa ya guys ya untuk menekan tombol like-nya, dan kalau misalkan ada masukan itu yang aku harapkan dari kalian. Apabila ada masukan-masukan itu ya, mana yang kurang atau apa yang harus ditambahkan, tolong berikan komentar itu di kolom komentar agar sisa dibuat untuk perbaikan video ke depannya.